Kepulan asap tebal nyaris menutupi semua kawasan hutan, bagaimana tidak. Pertahanan teritorial Volin dan Brigade Artileri ke-45 Angkatan Bersenjata Ukraina menembak brutal T-90M Proriv Rusia yang sedang beroperasi di dalam hutan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram Sabtu 3 Juni 2023. Tidak tanggung-tanggung, kubu Ukraina menyerang peralatan militer Rusia saat berhasil terdeteksi, seperti yang terlihat dalam rekaman. Di hutan yang lebat, pasukan Rusia mengira mereka tidak akan ditemukan, namun kenyataannya, mereka terdeteksi dan dihancurkan. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini.